Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Nasi Kemde Abda. Sebuah video yang menunjukkan misteri isi karung baru-baru ini menjadi viral di media sosial. Bagaimana tidak, karung itu dilempar ke sebuah rumah pada pukul jam 1 malam. Karung yang berupa buntalan itu dilempar oleh seorang pengendara motor. Hal ini terlihat dari kamera pengawas CCTV milik pemilik rumah. Tadi malam ada CCTV sekitar jam 1 malam ada orang yang melempar karung misterius, jelas akun ini. Esokan paginya pemilik rumah pun dibuat takut saat melihat karung itu, pasalnya karung itu terlihat begitu misterius. Ia berusaha membuka karung itu dengan menggunakan sebuah pisau dapur. Walau begitu, pemilik rumah beberapa kali mengatakan ketakutannya jika isinya adalah potongan tubuh. Namun belum sampai video itu dibuka, sudah terhenti dan tidak dilanjutkan. Sontak hal itu memicu keramaian di media sosial. Warganet langsung membanjiri kolom komentar. Mereka begitu penasaran dengan isi karung misterius itu dan bertanya kelanjutan videonya. Kalau nggak niat ngasih tahu isinya, jangan dipost anjir, bikin penasaran, saut warganet. Kabarin gue ya kalau udah ada part 2-nya, pesan yang lain. Gue yang takut isinya kepala, ungkap warganet. Ditunggu part 2-nya, please, penasaran, saut warganet. Bukan.